Jumpa lagi bos bersama Agus Trup Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya bos. Hari ini kita membuat konten sawit. Kita membuat konten buat sawit lagi bos. Tapi bukan di tempat toke. Tapi kita ini membuat sawit di lahan kakek saya, lahan pribadi. Kita pakai armada L300 yang sering kita buat konten itu. Itu armadanya bos, L300 nya. Oke, bagaimana proses dan kelanjutannya nanti kita muat. Pantengin ini terus di channel Agus Trup Official. Ini saya muatnya sendirian dan nggak ada kawannya. Ini luas lahannya yang mau kita muat sawitnya 5 hektar bos. Oke, ini kita lihat ladangnya. Nah, ini bosku ladang sawitnya. Ini luas lahannya 5 hektar. Nanti kita muatnya ini 2 trip bosku, karena tukang langsirnya ini cuman 1 orang, jadi kita kelamaan nunggu buahnya. Jadi kalau tukang langsirnya sudah numpuk buah 1 trip keranjang itu, langsung kita muat, kita cicil, nggak sampai numpuk-numpuk buahnya. Jadi cara kerjanya lama dia. Oke, nanti langsung aja kita gaskan muatnya. Kita nunggu tukang langsirnya ngelangsir buah dulu ke TPH sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bosku. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki kalian lancar terus, sehat selalu bosku, dimanapun kalian berada. Oke, let's go. Trip pertama, tukang langsir kita sudah kelihatan. Yang buatannya pun oke. Oke, trip pertama bos. Alhamdulillah. Karena gini bos, di sini karena kalau nunggu buahnya sampai numpuk lama kita membuatnya bos. Satu trip dicicil gitu bos. Dan lama-lama kan selesai. Gimana boy, banyak buah? Banyak kali bos. Oke, alhamdulillah, katanya banyak bos. Oke bos, dan akhirnya buahnya numpuk juga. Tadi kan satu langsir kita cicil. Ini tadi tukang langsirnya kita bantuin. Jadi langsirnya berdua, muatnya berdua. Biar cepet. Ini, karena pisau 4 lawan 1 bos. Jalannya pun agak parah. Oke, langsung kita gas kenanya bos. Buah sudah numpuk.
kalau nggak dang dimuat ini nanti bobotnya selak kurang, kena panas. Oke bos, let's go. Okay.
sini bud. Apa? Ini terus. Ya capek. Yang besar satu udah. Hah? Yang besar satu itu. Wah.